Diduga kelaparan, seekor ular kobra sepanjang 2 meter ditemukan di ruang dapur rumah seorang warga di situ Bondo pagi tadi. Evakuasi ular berbisa mematikan itu berlangsung dramatis. Pemadam kebakaran berupaya mengeluarkan seekor ular kobra dari dapur rumah milik Darwato, warga Kelurahan Dawan, Kabupaten Situ Bondo, Rabu pagi. Beberapa kali upaya penangkapan gagal karena ular berontak. Setelah 1 jam, ular diamankan setelah petugas menggunakan tongkat. Ular jenis kobra dengan panjang mencapai 2 meter ini diduga kelaparan dan memburu tikus hingga mencapai dapur. Zainal Ali Mustafa melaporkan fenomena ular keluar dari habitatnya marak terjadi di Situ Bondo dalam sebulan terakhir.